Oke, okay, nah kita hapus aja ini loh. Kita ulang lagi ya, oke. Okay. Mudah-mudahan baterainya cukup. Ini kita stop dulu. Oke, okay, sahabat-sahabat ya. Terima kasih yang sudah mendukung Tuh Kacil Banjar ataupun Uhaji Banjar ya. Berikut ini saya akan mencoba untuk menyumbangkan lagu sesumbang-sumbangnya, lagu khas Banjar ya. Lagu Uma Abah. Mudah-mudahan bisa dan pendengar bisa terhibur ya, oke. Okay. Panas menggantangnya, menggantang rasa rakai tulang iga sampai ke pinggang, mengilik nanang galuh caramin matanya. Uma Batulah mencari akan rezekinya. Guntur kilat basambung, hujan lebat arus deras wan galumbangnya. Awak basah kadinginan di tengah sungai, mengayuh juga baluman tentu pakulihnya. Uma Malunta mencari akan rezekinya. Uma munbulih lapah umaku ganti akan lawan segala pahalaku. Abah munbulih lapah abahku ganti akan lawan segala amalku. Uma ratu ai, abah raja ai. Allah ya Rabbi, cium batis umanang menyayangi. Ku cium tangan abah nang melindungi. Ampuni akan dosa umawan abahku. Ampuni akan dosa umah wan abahku. Umah mun bulih lapah umaku ganti akan lawan segala pahalaku. Abah mun bulih lapah abahku ganti akan lawan segala amalku. Uma ratu ai, abah raja ai. Ya Allah ya Rabbi, cium batis umanang menyayangi. Ku cium tangan abah nang melindungi. Ampuni akan dosa umawan abahku. Ampuni akan dosa umawan abahku.
abahku. Rabbi firli wali walidayah, Rabbi firli wali walidayah, ampuniakan dosa umawan abahku, ampuniakan dosa umawan abahku. Mun bulih sakit umaku gantiakan, lawan segala pahalaku. Abah, mun bulih paluh abahku gantiakan, lawan segala amalku. Maratuai abah raja ai. Ya Allah ya Rabbi, cium batis umanang menyayangi, cium batangan abah nang melindungi. Ampuniakan dosa umawan abahku, ampuniakan dosa umawan abahku. Play sahabat-sahabat, saya ya yang namanya bukan pemain gitar ya, yang namanya bukan penyanyi mau menyanyi ya, yang penting ya artinya begini sahabat-sahabat ya. Nah, apapun sesuatu itu bagus ya selama kita bisa menikmatinya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa bermain gitar itu hukumnya haram ya, katanya haram sih ya. Katanya haram. Oh ya, tidak ya, enggak. Yang haram itu bukan main gitarnya, tapi maboknya. Mabok main gitar, lupa waktu. Jadi sahabat-sahabat yang punya anak-anak remaja yang main gitar sampai sore-sore, sampai orang sholat maghrib, sampai orang azan maghrib masih main gitar. Nah, itu namanya lupa waktu, mabok ya, mabok waktu. Nah, itulah yang diharamkan dalam menurut ulama itu. Yang haram bukan gitarnya ya, bukan bermain gitarnya. Bermain gitar itu seni, seni itu adalah indah, keindahan itu adalah ibadah ya, keindahan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, asal kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, oke sahabat-sahabat, ini saja yang bisa saya sumbangkan. Mudah-mudahan tidak, jangan menikmati sumbangnya ya, tapi nikmatilah apa yang ingin saya sampaikan melalui apa yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih sahabat semua ya. Oke.